Kembali lagi info berita kini panas dan terkini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Hari ini hangat diperkatakan mengenai rumah tangga pasangan selebriti Farid Kamil dan Diana Danelli apabila artis itu memfailkan penceraian terhadap suaminya sekaligus mengejutkan ramai. Memetik harian Metro, Pogam Syariah Datuk Akbaruddin Abu Qadir yang mewakili Diana menegaskan Farid tidak dapat memasuki kediamannya sejak awal bulan ini. Bagaimanapun, Akbaruddin tidak mendedahkan alasan dihalang membuat demikian. Ujarnya, pihaknya diarahkan melalui proses jawatan kuasa pendamai JKP selepas Farid enggan melepaskan cerai. Melalui JKP, wakil dilantik untuk berbincang bagi mencari jalan penyelesaian sebelum hasil perbincangan dikemukakan kepada mahkamah. Sekiranya JKP tidak dapat menemui jalan penyelesaian atau mendapat berlaku sikap, Mahkamah Syariah akan melantik hakim yang akan memberikan kata putus bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga pasangan berkenaan, katanya. Peguam Diana berkata demikian selepas Farid mendakwa tidak dapat masuk ke rumah yang didiami bersama istrinya Diana serta tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Perkara itu dimaklumkan dalam prosiding permohonan cerai yang difailkan oleh Diana di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bis tadi pagi tadi. Difahamkan Diana memfailkan penceraian pada 10 Mac lalu mengikut Seksyen 47 Nikmin Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Permohonan cerai itu dibuat atas alasan tidak persefahaman dan telah berlaku syarik perbelahan berpanjangan.